Sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey, so satu demi satu DUN bubar, tetapi terbaru daripada Sultan Perak memang mengejutkan. Dan saya sudah jangka Sultan Perak tidak akan terburu-buru membuat keputusan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kebawa duli yang maha mulia, Sultan Perak akhirnya memberikan keputusan yang mungkin tidak dijangka dengan begitu baik oleh UMNO, terutamanya daripada Menteri Besar Perak, Sarani, yang mungkin mengharapkan cepat. Tetapi akhirnya Kebawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka, maafkan saya, Kebawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Sultan Nazrin, tidak terus memperkenankan pembubaran ini. Tetapi baginda berkata hanya akan membuat pertimbangan, hanya akan mempertimbangkan nasihat daripada menteri besar tersebut. Dan seterusnya, menteri besar Perak itu berkata beliau tidak dapat memberikan apa-apa tarikh kerana beliau menunggu kebijaksanaan dan keputusan muktamad daripada Kebawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Sultan Perak adalah antara yang selalu menyuarakan kebimbangan tentang rasuah, kebimbangan tentang salah guna kuasa kewangan dana negara yang berlaku. Kebijaksanaan baginda pastinya akan menjadi satu pertimbangan yang kukuh sama ada baginda bersetuju berkenan atau tidak untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Perak ataupun tidak. Dan saya sebagai admin The Twin TV tetap menyokong apapun keputusan daripada semua sultan-sultan, raja-raja Melayu di Malaysia. Semuanya pasti akan membuat keputusan yang terbaik untuk negeri di bawah jajahan baginda-baginda sultan semua, dan juga untuk kebaikan seluruh rakyat, terutamanya untuk politik negara Malaysia yang semakin menjadi cacamerba, tunggang tebalik, haru biru, purak-puranda, begitu kan? Patutkah dicakap purak-puranda? Tidak juga kali, bah. Okey juga, bah. Cuma baguslah kalau dikembalikan mandat kepada rakyat. Cuma saja mungkin Kebawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak ingin membuat pertimbangan sewajarnya, terutama untuk mempertimbangkan keadaan semasa rakyat yang mungkin susah dan keadaan cuaca yang mungkin akan banjir. Ada amaran daripada Met Malaysia mengatakan bahawa kemungkinan akan banjir di banyak tempat di Malaysia. Jadi mungkin salah satu yang mungkin banjir, mungkin banjir di Perak. Jadi mungkin kerana itu baginda memerlukan masa untuk mempertimbangkan permohonan ataupun nasihat daripada Menteri Besar Perak ini. Okey, kari sekarang ini Barisan Nasional berkuasa di Perak. PKR hanya mendapat sikit sejak kursi, 3 sejak DAP, banyak kerusi di Perak. Jadi kita nantikan nanti adakah Perak akan dikuasai oleh Barisan Nasional lagi ataupun terpaksa berputih mata dan melihat DAP, PKR, Muda dan Amanah bergabung menjadi Pakatan Harapan Plus dan dapat menguasai semula negeri Perak. Kita nantikan nanti. Daulat Tuanku, ampun Tuanku, beribu-ribu ampun sembah patik, harap diampun. Tahniah diucapkan kepada Kebawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey. Perkembangan-perkembangan politik tanah air menjelang pilihan raya umum ke-15. Pada saya, PRU-15 kali ini adalah paling bersejarah, paling dramatik dan paling penting untuk ramai pihak, terutamanya memetik semula, mengingat semula, mengimbas semula
Ucapan daripada Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dia kata kalau UMNO BN kalah pada kali ini, maka UMNO BN akan jadi lebih teruk lagi daripada sebelumnya. UMNO BN akan jadi lebih teruk, 10 kali ganda lebih teruk agaknya maksudnya, daripada ketika mereka kalah di pilihan raya ke-14 yang lalu. Okey. Jadi satu demi satu parti politik buat strategi. Satu demi satu parti politik buat strategi untuk menang. Yang lawan jadi kawan, yang musuh jadi tiba-tiba jadi kawanku. Yang musuhku jadi kawanku. Yang dulunya tidak bengam, selalu bekeji-keji, sekarang terpaksa berbaik-baik. Okey, begitu juga dengan Anwar Ibrahim. Hari itu kata tak tahulah, macam-macam nafi itu ini. Tapi sekarang sudah dinyatakan bahawa memang kalau nak menang, tak ada jalan. Kena bekerjasama, kena buang ego sikit dan kena bekerjasama. Akhirnya Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa Majlis Presiden Pakatan Harapan bersetuju bekerjasama di dalam pilihan raya bersama dengan MUDA. Okey, Parti Syed Saddiq. Saya mau ulas dulu tajuk ini. Pada saya ini adalah satu tindakan yang sangat betul bagus daripada Pakatan Harapan. Kerana sekarang ini sudah ada undi 18 ya, dan harus diingat MUDA, walaupun MUDA walaupun dia amat-amat baru. Baru betul MUDA ini. Tetapi dia sudah berjaya menang di Johor. Menang di Johor. Tempat yang bukan calang-calang. Dia menang. Makna kata, MUDA ini ada potensi untuk menang pilihan raya. Sekurang-kurangnya 1-2 kerusi mungkin MUDA boleh menang. Kenapa? Undi 18. Dan jangan permainkan suara orang muda. Suara orang muda sekarang, dia boleh menjadi lebih besar, lebih dewasa daripada orang yang sudah dewasa. Jadi kekuatan di antara MUDA dan Pakatan Harapan, maksudnya jadi Pakatan Harapan Plus, ini pasti saya yakin akan menggugat. Boleh menggugat. Boleh menggugat kekuatan terutamanya Pemuda UMNO. Pemuda UMNO. Selama ini Pemuda UMNO mendominasi hampir 100%. Hampir 100% orang-orang muda di Malaysia hanya ditentang oleh pemuda daripada Pakatan Harapan. Tapi kali ini betul-betul parti muda. Betul-betul parti muda yang akan membuat tantangan bersama dengan Pakatan Harapan. Okey, jadi apa yang akan terjadi nanti pasti akan menggegar. Pasti akan menggegar. Yang pastinya Pakatan Harapan telah pun bersetuju untuk bekerjasama dengan parti muda bagi menghadapi pilihan raya. Pakatan Harapan dan Ikatan Demokratik Bersatu Malaysia atau dikenali sebagai MUDA akan bekerjasama dalam pilihan raya umum PRU ke-15, kata Anwar Ibrahim. Okey, bagaimanapun pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, Majlis Presiden memutuskan ia akan diteruskan sebagai Pakatan Pilihan Raya buat masa ini. Jadi hanya waktu pilihan raya saja. Jelas Anwar, kerana untuk menjadi parti komponen dalam gabungan itu, ia perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Keputusannya boleh diteruskan atau tidak dengan kerjasama dengan MUDA nanti akan dibuat selepas ini. Denyut nadi, suara rakyat, tahniah diucapkan kepada Anwar Ibrahim dan MUDA yang telah membuat satu persetujuan yang amat baik. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.